Untuk sekarang saya mengampu di dua titik desain, yang pertama di brandnya Gustaria, yang kedua di brandnya Evi. Untuk sekarang saya mempunyai 2 CS. Kemarin habis eksekusi mimpi laptop sekitar 34 juta. Yang paling latar belakang membeli laptop itu adalah karena laptop itu adalah impian saya. Mungkin karena revisi yang banyak dan kekurangan di pengerjaan untuk percepatan, jadi saya memutuskan untuk membeli laptop terus. Yang pertama motor, yang kedua laptop. Olahraga sport sangat besar karena desain adalah hobi saya dan hobi saya juga dibayar. Semoga kedepannya bisa mempercepat untuk revisi dan pengerjaan. Semoga kedepannya juga lebih baik lagi untuk kualitas desain. Semoga ke depan Regal Sport semakin berjaya, semakin sukses, dan bisa go internasional. Untuk tanggapan dari saya, alhamdulillah untuk desainer bisa membeli sebuah laptop yang speknya sudah tinggi, sehingga untuk kinerjanya lebih bagus lagi dan lebih semangat lagi. Untuk harapan saya bagi desainer lebih baik lagi dan lebih semangat lagi dalam membangun manajemen di titik desain, serta lebih optimal lagi untuk capaian dan untuk pengawalan di konfigurasi berdasarkan pembagian di brand masing-masing titik desain.